Udah lama gak jadi pusi gadungan. Coba cari rezeki lah. Seragam mudah jelek, gimana ya? Seragam curian. Kalau ketahuan juga bahaya ini. Polisi. Sini ada polisi enggak ini? Takut juga ini. Nah, biarinlah. Payetan kayak gini apapun dilakukan ini. Cari mangsa. Pakai helm dulu biar aman. Anak songong itu. Sini kamu ini. Siapa? Sini. Kenapa, Pak? Surat-surat ada enggak? Ada nih, Pak. Ini surat-surat ini, Pak, sini. Mana sini? Mana? Adik saya hilang ya? Kenapa, Pak? Enggak usah tanya kenapa ini. Piona ya kan? Adik sadar sendiri kan? Tadi saya bongkar. Iya. Ini ngetes motor. Iya benar. Tapi kan adik udah salah, udah enggak pakai helm. Udah enggak pakai spion, ya kan? Iya, Pak. Nah. Udah adik, saya bilang ya. Ini sini aja. Saya bilang enggak bisa uang, Pak. Beneran, Pak. Udah gini aja. Udah kamu enggak dapat uang dulu. Iya, iya. Saya aja damai aja. Damai gimana maksudnya, Pak? 200.000. Wah, enggak ada, Pak. Udah enggak usah banyak omong, kamu udah enggak apa-apa. Damai. Kalau ke sana habisnya habis jutaan kamu. Iya. Bisa enggak? Udah 200.000 sini. Tapi kita udah enggak ada masalah. Udah enggak ada, kamu bebas lah. Ini kamu enggak akan ditangkap. Enggak urusan saya itu. Enggak ada, Pak. Cuma 50 ini, Pak. 70 ya. Jangan 70, saya enggak. Ah. Ya gimana, Pak? Kamu ngargain saya kamu. Ini lebih bensin lah, enggak apa-apa lah. Nah, itu dua aja. Semua lah, semua udah. Semua ya. Nanti, Pak. Ini ya. Tolong, Pak. Ikhlas kan? Ya. Gimana lagi, Pak? Saya ambil ke sana katanya. Iya, banyak enggak. Ikhlas kan? Selamat dulu biar enggak. Ada di jalan ya. Dan kali pakai helm sedianya dipasang. Ya. Biar enggak salah dia ya. Hati-hati, Dek. Iya, Pak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Masih lumayan. Nah, untung dia ada salahnya. Kalau enggak ada salahnya enggak berani saya menangkap. Ah, lumayan juga. Kayaknya enggak aman di sini, harus pindah lokasi ini. Bahaya ini. Helm aja lah. Itu ada siapa? Kamu udah bawa apa itu? Apa, Pak? Pergi dulu. Ada, Pak. Adik ini bawaannya terlalu banyak, ini gak boleh, Dek. Bawa mie, Pak. Baik, bawaan. Ini juga gak pakai spion, adik ini. Baik. Ada surat-surat tadi? Gak ada. Ini gini deh ya, ini saya ambil satu, biar nggak kebanyakan. Kalau kebanyakan jatuh gimana deh, ya kan? Iya. Ya udah pergi. Iya, Pak. Nah, lain kali jangan banyak-banyak bawa. Pakai helm. Iya bu, iya bu. Siapa tadi? Sudah. Hati-hati ya. Hai, bawaannya kayak gitu anak muda. Macam jajan. Udah zaman sekarang bau kayak gitu. Kelewatan. Nah, udah sore nih. Sudah dapat dikit. Itu ada mobil, berani enggak ya mobil lah? Cobalah.
berhenti pak. Selamat sore, Bu. Sore, Pak. Boleh lihat surat-surat, Bu? Belum nangkap, Pak. Hai, masa banyak tanya, Bu. Sampai, Pak. Nangkap, Bu, tapi gimana, Bu? Gimana, Pak? Ibu saya hilang ini, Bu. Kesalahan saya apa, Pak? Mobilnya apa ya? Kotor banget. Kamu nggak usah ikut-ikut, Pak. Saya bilang kotor ya. Ini mobilnya kotor banget, Pak. Lewat di sini, yang bersih, Pak. Soalnya apa? Habis hujan loh, Pak, di situ, Pak. Becek banget. Ibu juga nggak klakson tadi lewat di sini. Apa hubungannya, Pak, sama klakson itu? Udah nggak usah banyak. Kamu bapak juga. Ya, surat kami lengkap. Ya. Udah lah, Pak. Ada siapa di sini, Pak? Udah nggak usah banyak tanya, Bapak. Udah saya bilang aja ini, Pak. Bisa kayak gitu, Pak. Kesalahan kami apa? Tunjukin dulu, Pak. Udah jelas-jelas, Bapak nggak klakson lewat aja. Itu waktu mau penggok, itu harus pelan-pelan. Nggak boleh kebutuhan tadi. Kami pelan-pelan, Pak. Udah, sempat ngelak kamu. Udah, Pak. Gimana sekarang? Turun aja, Pak. Gimana sekarang? Tilang aja. Tilang aja nggak apa-apa. Surat gimana, Pak? Udah, saya minta enak-enak. 200 ribu aja. Apa, Pak? Udah uang kamar. Apa? 200 ribu. Ini nyupir siapa sih ini? Pak? Udah. Ini gimana tadi, Pak? Kenapa, Bang? Kenapa? Gimana, Pak? Nyupirnya siapa? Ini Bapak buka, Pak. Halo. Oh, ini Bapak tadi kecepatannya terlalu berlebihan, Pak. Pak, saya standar, Pak. Standar gimana? Pak. Lewat di sini harus pelan-pelan juga. Nggak klakson Bapaknya. Ini acara apa sih, Pak? Hah? Udah, Bapak enggak usah banyak tanya lah. Acara dalam rangka apa nih, Pak? Operasi saya di desa sini. Ini desa, Pak. Alah, enggak mau tahu saya desa mau apa. Ini jalan desa, Bapak kenapa? Udah, Pak. Kamu enggak usah ikut-ikutan lagi kamu. Ini acara apa ini kok minta-minta uang kayak gini, Pak? Ya, cuma mau ngetik ya. Udah gini, Pak. Bilang aja, Pak. Bilang aja mana suratnya. Kasih aja suratnya. Kenapa, Pak? Kamu juga enggak bawa studio juga. Gimana, Pak? Pergi dulu, kalau hilang jauh kan Bapak ambilnya, kasihan saya. Enggak, Pak, sekarang Bapak ini sendirian. Bapak gak masalahnya apa? Pak, operasi itu udah rantar kamu minta. Gimana Bapak bawa spion ini? Saya yang tadi Bapak hilang, Bapak ini dibilang kamu. Pak, udah ini semakin sore nih, Pak. Kurang aja, Pak. Udah. Tapi udah kamu. Kalau kami bersalah, ya deh, kamu kemana? Apa itu? Udah pulang kamu pergi deh kamu. Lah, kamu tadi gue bilang deh. Kenapa berapa? 200, Pak. Namanya pungli, Pak. Pungli apa? Saya nggak minta, tadi dia yang ngasih. Nggak boleh tuh, Pak. Dia yang ngasih tadi. Ngasih gimana? Enggak, dia yang minta. Ini hari semakin sore, Pak. Udah kalau saya bersalah, hilang aja, Pak. Kamu susah datang ngomong. Biar saya ikut proses 200 ribu. Hukum, Pak. Saya urus sendiri. Bapak enggak usah ngurus. Enggak, Pak. Tilang aja. Pak, kamu diam aja kamu. Ini namanya pungli, Pak. Enggak usah bentar-bentar kayak gitu. Anda itu petugas apa bukan? Hah? Anda petugas apa bukan? Petugas saya. Kalau petugas bukan diam kosong tadi itu juga. Kosong tadi itu juga kamu. Bapak itu kalau jelas kamu salah, kamu tinggal ngasih uang 200 ribu, saya urus ke sana. Jauh sana. Ini namanya pungli, Pak. Pungli apa? Seharusnya kalau kita bersalah, tilang suratnya, Pak. Biar kita urus di pengadilan. Apa? Ini namanya udah, pungli. Udah enggak usah bentak-bentak kayak gini, Pak. Udah, saya slow. Udah, gini-gini, sekarang gini. Bapak melakukan operasi di jalan desa kayak gini. Tahu enggak kesalahan Bapak apa? Apa salah saya? Pertama, Bapak itu sendirian di sini. Ya kenapa kalau sendirian? Kalau sekarang gini. Ada surat tugas? Ah, saya enggak bawa lah. Bisa nunjukin surat tugasnya? Enggak bisa saya. Hah? Ya. Pak, udah gini aja, Pak. Ya, kalau emang kita bersalah. Udah. Hilang. Udah, saya mau mintanya damai. 200 ribu saya urus. Gitu. Ini udah enggak beres ini. Beres gimana lah? Saya curiga dengan Bapak. Bapak ini polisi gadungan. Polisi gadungan di mana? Saya jelas-jelas di sini. Iya kan? Kamu tadi enggak mau ngaku kamu ya? Mana hilang kamu? Hah? Sekarang gini. Udah kamu diam. Sekarang gini. Kamu bisa ngujin KTA enggak?
Bapaknya nggak punya KTA, ketinggalan di rumah, Pak. Apa-apa KTA itu tinggal. Lihat, kamu ngaku aja sekarang. Baju kamu kayak gini, coba lihat. Hah? Apa ada polisi model kayak gini kamu? Hah? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Seragam apa kayak gini, ya? Seragam sekolah, Pak. Dari tadi kamu nyolot bener, ha? Udah gini. Kamu ngaku sekarang? Udah, kamu ngaku. Kamu dari tadi sok-sokan kamu? Udah, kamu ngaku. Kamu polisi asli apa bukan? Polisi kadungan, Pak. Iya, Pak. Kamu tadi minta uang berapa tadi? 100, Pak. 100. Mana? Mana uangnya? Keluarin dulu. Ini, Pak. Kamu kayak gini. Udah, enggak boleh kayak gitu. Dek, kamu pungli nih. Dek, sini. Mana, Pak? Saya. Kamu buat jadi saksi, ya. Iya, Pak. Itu saya kepepet, Pak, tadi. Jangan lawan saya, Pak. Saya kepepet, Pak. Diam dulu, diam dulu. Gini, Pak. Saya nyuri seragam ini, kepepet. Gini. Tahu enggak kesalahan kamu? Apa, Pak? Pertama, kamu melakukan pungli kepada masyarakat itu enggak boleh. Tahu enggak? Kamu itu merugikan masyarakat. Kamu meminta-minta itu namanya pungli. Enggak ya, boleh. Ya, Pak. Kedua, Bapak siapa, Bapak itu? Tahu enggak? Kemarin siapa, Bapak? Coba dulu jaket kamu. Ya. Ini aja. Jangan melepas, jangan melepas. Udah. Sekarang gini. Enggak, Pak, saya bersalah, Pak. Kedua, kamu tahu enggak kesalahannya apa? Apa, Pak? Anda itu memakai seragam kayak gini, mengaku-ngaku polisi, sama saja kamu itu merusak nama baik polisi. Enggak boleh. Ada pasalnya ini, ha? Sayalah, Pak. Pakai seragam dari mana kamu ini? Nyuri, Pak, saya ini, Pak. Ini udah kamu udah mencuri pakai seragam kayak gini, ini enggak boleh. Ini namanya apa kamu, ha? Saya kepepet, Pak, butuh. Kamu itu merugikan nama baik polisi. Saya nyari uang enggak dapat. Merusak nama baik polisi. Citra nama polisi kamu rusak pakai seragam kayak gini. Kayak gitu kamu. Apa-apaan kamu itu? Sekarang gini. Kamu harus ikut ke polsek untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Jangan, Pak. Gimana, Pak? Saya nyari apa ini, Pak? Kamu tanggung jawab kamu. Jangan, Pak. Sekarang gini, kamu ikut ke polsek. Dek, kamu nyusul ke polsek. Kamu saksi, ya? Kamu jadi saksi, ya, Pak? Udah, gini. Kamu harus mempertanggungjawabkan segala kejahatan. Ada, pasti ada pertanggung jawabannya. Kamu harus bertanggung jawab, Pak. Udah berapa kali kayak ini, ya? Saya baru kali ini, Pak, kepepet saya, Pak. Udah bawa kantor aja, gini, Pak. Bawa kantor aja, nih. Dek, dengerin ya. Masih banyak pekerjaan yang halal, Dek, bukan kayak gini. Ini udah kamu menipu, udah merugikan pihak kepolisian, enggak boleh, Dek. Iya, Pak, maaf, tahu Pak. Saya kepepet, Pak. Iya, Pak. Udah, sekarang ikut, Pak. Udah, kamu, ayo mobil.